Pemirsa, Presiden SBY ikut menyaksikan puluhan mobil yang meramaikan pawai seni budaya mengitari Istana Merdeka. Pawai itu mewakili 34 provinsi se-Indonesia dengan tarian khas daerah masing-masing. Presiden SBY memukul alat musik tifa sebagai simbol dibukanya pawai seni dan budaya 2014 di Istana Merdeka. Pawai ini didukung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pawai ini menampilkan adat istiadat dari masing-masing daerah sebagai mahakarya putra-putri pariwisata. Perjalanan pawai diawali dengan atraksi polisi cilik, Polres Bekasi, penampilan Reog Ponorogo, kemudian mobil pawai dari Papua Munara Tifa. Sebanyak 3.400 seniman dan 1.000 pendukung ikut memeriahkan pawai ini. Inilah Munara Tifa. Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya memohon ridhonya, dengan ini pawai seni dan budaya kreatif tahun 2014 dengan resmi saya nyatakan dibuka.